Hi, this is Isha. Raya. Ini William. Welcome to the Human Show. So, guys, welcome back. Kita hari ini seperti biasa mau do review trailer. Trailer movie yang terbaru dari director James Gunn dan Marvel Entertainment. Nama filmnya apa, Ben? Guardians of Galaxy 2. Kalau gitu. Oke. So, kita langsung nonton aja dulu terus nanti kita discuss seperti biasa. Oke. Okay. Ya. 1 2 3. The fate of the universe lies on your shoulders. Now, whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately, and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said. I am Groot. No! That's the button that will kill everyone! Try again. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No! Showtime, a-holes! Screw you, spaceship! Over the death button. Nobody has any tape. Not a single person has tape. You have an atomic bomb in your bag. If anybody's gonna have tape, it's you. I have to do everything. You are wasting a lot. That's a really bad sign. If I touch someone, I can feel their fumes. You feel love. Yeah, I guess, I feel a general unselfish love for just about everybody. No, sexual love. No, I don't. For her. No. Your deepest, darkest secret. Dude, come on. I think you're overreacting a little bit. You must be so embarrassed. Do me. Biasa rekomend apa komentar gue gokil. Oke, gue nggak ada kata-kata lain selain dari mana itu. It was pretty cool. Oke, okay, kita dengerin dulu langsung aja dari ayah dulu. Gimana menurut lu ya? Jadi ya, gue mau mengaku bahwa Guardians of the Galaxy yang pertama tuh gue nggak nonton. Why are we doing this? Komen gue cuma ya bagus visualnya. Moving on. menarik sih. Well, di mereka ngelanjutin tipikal model yang seperti sebelumnya ya formatnya ya, apa action dan komedi, kebanyakan komedinya. Tapi cukup menarik lihat apa timnya Star-Lord, kan ini basically kan mission pertama mereka sesudah mereka kan yang pertama itu kan mereka tentang origin. Gimana mereka jadi gimana mereka tadi terpisah sendiri, akhirnya gabung jadi satu, terpaksa sebenarnya kan itu. Nah, ini basically misi pertama mereka sebagai full team. Gitu. Oh, tadi makhluk-makhluk tadi tuh ya? Makhluk-makhluk karakter-karakter utamanya tadi. Gue gak tau harus komentar apa sekarang. Oke, anyway, from my point of view, I think James Gunn is one of the legendizing James Gunn directornya kan. Yeah. Dan kalau lu orang sempat, by the way, you guys have to follow this guy on Facebook. Karena dia very very entertaining di apa yang dia share, segala macam itu. Nah, from the movie itself, I think it looks very kayaknya masih ada selera yang dulu, masih ada kayak you know that Marvel comedy. Ya, komedinya tipikal banget. Tipikal Marvel comedy, lighthearted. Oh, iya, banyak one-liner. Oh, semua bisa komentar. Iya, kalau Marvel memang. Oh, benar-benar. Iya, oke. Bagus, gitu. Nah, oke. Other than that, I think they bring everybody back, which is pretty good. Kecuali the original Groot ya. Karena Groot-nya itu kan si Vin Diesel kan? Vin Diesel. Iya, karena Vin Diesel. Nah, sekarang kayaknya ini
cerita kan Groot ikutin storyline-nya juga, dia kan mengorbankan dirinya kemarin, dan sekarang dia jadi kecil gitu kan, soalnya he's trying to grow back to the big Groot lah kayaknya gitu. But ini sesuatu yang ini kayaknya ini gue pengen banget nonton karena Groot Guardians of the Galaxy 1 buat yang belum nonton. Ini bagus banget, serius. It is really really good, yeah. You should watch it. Yeah, yeah, yeah. And you should have told me that you never watched the movie. Kalau enggak, gue bakal maaf. William aja dibetulnya sekarang. Tapi visualnya bagus sih, gue pengen nonton. Sorry. Terus, tadi itu yang ada terakhir, yang ada cewek, ada ini matanya itu siapa? Sebelumnya kayaknya enggak ada. Enggak ada lagi. Itu belum, itu baru. Itu lagi kayaknya cuma karakter. Oh, cuma figuran doang. Yes, figuran doang. Yes. Ah, we don't know yet. Kita juga nggak tahu premisnya ini juga apa, gue nggak tahu. Yeah, kalau kemarin itu kan dia ngerebut Infinity Stone, salah satu Infinity Stone ya dari si siapa, The Destroyer tuh, gue lupa. Yang hitam-hitam itu kan, yes. Bosnya si Gamora tadinya. Yes, kan? Bosnya Gamora, betul. It's like tapi kalau dari yang gue lihat sih, kalau menurut gue sih pribadi sih karakternya lebih menarik ini ya ketimbang Avengers ya. Yes. Avengers kan orang udah cukup banyak tahu nih, udah tipikal nih karakternya si Thor seperti ini, Iron Man seperti ini, tapi kan Guardians of the Galaxy kan basically kan mereka nggak terlalu terkenal, jadi orang persepsinya masih fresh tentang karakter, dan karakternya menarik-menarik semuanya. Menariknya gini sih, kalau in comic terms ya, in comic terms sebenarnya mereka itu is not as famous as the Avengers. Yeah. Dan menariknya menurut gue akhir-akhir ini film Avengers itu yang bagus-bagus kebanyakan yang non Avengers. Kalau lu nonton kemarin Deadpool non Avengers. Tapi itu beda dunia sih. Beda dunia. Tapi tetap Marvel. Enggak, ya. Deadpool itu sepupu jauh. Sepupu jauh itu ya. Kalau ini Fox, itu Fox. Fox movies. Ini yang Disney movies. Nah, jadi kalau kita lihat yang kita tahu di satu universe itu kayak misalnya menarik itu Daredevil contohnya itu serinya menarik banget. Menurut gue lebih menarik. Kayak kita udah tahu how popular Iron Man is, we know how popular Thor is. Tapi ini lebih yang kayak non yang underdognya. The underdognya ini gitu. Dan apalagi ini kan kita udah mau ada film Infinity War soon. So everything is going to leading up ke situ. Dan kalian buat gue bilang semua tuh harus nonton semua film Marvel dulu sebelum nonton Infinity War. Infinity War itu si siapa? Infinity War itu Thanos penjahatnya nanti. Thor. Semua. Semuanya. Oh. Infinity War tuh harusnya bagian dari ceritanya Avengers sebenarnya. Cuma dia tuh ngegabungin karakter dari semua kayak Guardians of the Galaxy ntar ada juga di Infinity War. Doctor Strange juga ada. Doctor Strange ada di Infinity War. Spider-Man juga ada. Yes. Itu jadi itu benar-benar full on semua karakter Marvel yang besar-besar tuh masuk semua di Infinity War. Yes, Infinity War itu akan keluar di tahun 2018. 18. 18 kalau gua enggak salah. Oke. Gitu. Iya. Magel. Magel. Kita lanjutkan. Jadi gimana? I will recommend. I will definitely recommend you guys watching this. Kita akan menonton. Ah, lu mau nonton satu dulu, perlu nonton yang kedua. Ya apa apa dong, mau nonton yang kedua dulu. Gak bisa. Gak bisa. Kita paksa nonton yang pertama. Yang pertama dulu. Oke. Yeah. Will you watch it? I will definitely. So this is definitely a must watch for 2017. So that's it from us. Thank you for watching and bye. Bye.